Oh, hutan nih. Di luar masih hujan. Anu berat kapal aku nu. Nih di luar panen kapulaga. Berarti itu panen kapulaga. Nah, ini yang sudah dibersihkan. Iya apa nih mbak? Recek. Goreng recek. Hujan-hujan ini mbak jinemnya lagi goreng recek lagi. Gugrukan ini ya. Sego ating lor. Buat camilan waktu gremis-gremis di kampung. Saat ini musim hujan. Jadi mbak jinemnya bikin makanan ringan digoreng-goreng. Ini bahannya dari beras atau nasi yang sudah dikeringkan kemudian digoreng kayak rengginang loh, tapi ini lebih kecil-kecil. Ini tadi habis goreng kopi. Kopinya hasil panen sendiri lor ini. Bikin kopi. Biasanya kalau ini sebagian dicampur sama beras. Nah ini ada reyeng. Reyeng ini yang dibuat setiap hari loh untuk mata pencaharian ya. Sebagai ada ikan, kemudian dijual ke pengepul. Nah jadi kegiatannya kalau pas tidak ke hutan ya bikin reyeng. Ada ikan pindang disetorkan ke Pantai Perigi lor ya. Kenapa? Oh iya lor, ini mbah jinemnya habis panen anu brico satu karung, tapi harganya entar sekarang naik apa turun. Ini lor sak karung lor setengah. Hijau, masih hijau lho. Ada yang kuning-kuning tapi sebagian dimakan burung, biasanya burung kutilang. Iya, panen. Nah, seperti ini suasana dapur. Ini kurang matang badan. Pisang murlin lor, ada yang kuning satu loh, udah matang. Matang nu. Nah ini nuhanya lagi bermandi. Bersolat. Bersolat. Ter ngasar. Sitok mengah nyamah ya. Siap. Iya kapi logonya mah beda ti mbah. Matang mbah. Udah mateng lor gorengannya. Nah, aku lagi makan pisang rengginang beras.
Nah, seperti ini. Nah, itu ada ruangan baru, Lur. Ada dapur baru, tapi belum jadi ya, ini masih proses. Kapan-kapan tak reviewnya ya. Ging goreng ini ada wingko. Wok kreweng wali yang terbuat dari tanah. Biasanya kalau zaman dulu masak-masaknya pakai ini. Apa kurang berjanji? Oh, gelem abang berarti ibu. Berapa nang, Pak? Ya mau nu? Eh mateng nu san. Nah ini Mbak Cina mau bedet anu lor. Kapulogo. Setelah ini goreng-gorengnya udah mateng. Bedet kapulogo lor. Ini kita sana. Oh, dan di luar masih hujan. Anu berat ke pulau gunung. Naik kilo panen kapulaga. Nah, ini yang sudah dibersihkan. Ini yang sudah bersih. Boleh singgung sih, Pak. Satu karung hampir penuh lor. Ini masih proses pembersihan. Ikan lor. Caranya licin. Nah ini seperti ini buahnya. Bijinya merah. Apa ini? Becek man? Apa ini rambutmu? Ini kenapa? Bedati kulit-kulit telur. Piro Mbak sekilo ini? Eh Mbak? Pulang ya Mbak? Pulang. Harganya turun dong. Sekarang katanya tinggal 10.000. Tuh Mbaknya tuh baik ya. Ini harus sih Mbak? Ora sing ngisi ngono kuwi resik. Nah, ini yang mau di coba. Tuh, Dila kudanan. Dilanya pulang dari masjid. Kalau ke payung, masjid ke payung lho. Kudanan. Eh, carane kanjeng teko kono kuwi. Teko kono kok tadi. Gak bawa payung, luncur. Ayo pulang. Ayo, luncur. Koceh demen. Jajan. Ayo cepat. Selak gundil. Cepat dil. Gilanya udah TK lor ya. Kalau sore ke masjid belajar lagi. Paginya sekolah. Basah. Ayo. Wuh.
Eh, iya, cepet. Udah pulang, udah pulang. Iso. Saya terus. Cepi ya. Awas, banjir, wes. Saya agak oke kocan ya. Ruwis, udah nih ruwis. Kandang kambingnya ada di bawah rumah. Udah dikasih makan ya. Nah, suasananya seperti ini, damai sekali. Itu di sana ada rumah tetangga ya, ada tiga rumah di sana. Jadi jalannya ke rumah itu naik, ya licin. Oke lur, sampai di sini dulu videonya. Nanti setelah ini mungkin Mbah Cilemnya lagi tuh masukkan kapulaga ke karung. Proses berikutnya nanti ditimbang-timbang pokoknya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan terhibur. Dilanjut di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.